Masa kini, ia menyaksikan pelbagai pembangunan dan peningkatan seperti infrastruktur pembentangan yang semakin mampan. Jelasnya dengan adanya perubahan minda dan etika kebersihan dalam kalangan pengguna, seterusnya dapat mengurangkan kebergantungan terhadap khidmat tenaga manusia sekaligus membuka ruang baru dalam industri perkhidmatan. Ini terutamanya tabiat membuang sampah seperti tuala wanita dalam mangkuk tandas, vandalism seperti merosakkan pipe selain sikap membiarkan pipe air tidak ditutup dengan betul sehingga menyebabkan pemaziran dan banjir di dalam tandas. Profesor Dato' Dr. Sim yang berucap pada majlis perasmian penutupan Expo dan Sidang Kemuncak Tandas Sedunia ke-15 di Kuching menyifatkan tindakan sedemikian juga mengakibatkan imej negara buruk kepada para pelancong apabila mereka menggunakan tandas awam. Justru menjaga kebersihan tandas merupakan tanggungjawab masyarakat dan melihat kepentingan kebersihan sebagai satu cara hidup. Filem romantik berlatar belakangkan destinasi pelancongan menarik di Sarawak yang julung kalinya diterbitkan.